gurih juga. Cuman bedanya saya olit yang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Pak, bajunya Pak. Nah, ini banana juga baru juga kayaknya ya. Ah, iya lah. Banana balado ya. Iya, ini berbukit kol. Waduh, ini bersyukur nih berkembangnya lumayan pesat ya. Iya, pesat. Kalau ketiga saya tahu benar. Eh? Ada tiga. Ngaku ya. Iya, Bang. Woi, ondel-ondel. Oh, Jawa Barat apa tuh? Jawa Barat. Nanti postal. Pakai aja ondel-ondel Betawi cukup nih terong body lu jangan ini mulu tuh saking figuran namanya juga pas Pak sambil pegang produknya Pak ya izin Pak izin Pak yang sebelah sini produknya oke boleh tuh yang pakai topi juga gaya nomor 3. Itu jarinya Pak ya. UMKM di Jawa Barat ini bukan cuma di Jawa Barat aja, tapi memang di Jawa Barat ini tentu pertama kali terkendala pada faktor permodalannya. Itulah makanya kita sangat bersyukur Jawa Barat ini sebenarnya punya perbankan yang bagus, Bank Jabar Banten, yang dengan itu sesungguhnya bisa mensupport adanya UMKM-UMKM atau yang bahkan mikro untuk bisa diberikan permodalan yang memadai. Dulu saya ketika di DPRD menggulirkan namanya kredit usaha mikro. Besarannya ketika itu 650 miliar. Itu bisa justru berkembang dengan pesat. Saya kira sekarang ini setelah hantaman COVID-19, UMKM juga mulai sekarang recovery, ya sangat layak. Kedepan ini memang harus dibantu secara permodalan. Yang kedua adalah kalau kita lihat persoalan-persoalan UMKM adalah pada kemasan. Ya ini kemasannya udah mulai bagus ya. Artinya menarik untuk dilihat kemasan-kemasan seperti ini. Nah, biasanya kemasan-kemasan produknya bagus, tetapi karena kemasannya nggak menarik, orang nggak tertarik untuk membeli produk UMKM. Tapi karena kemasannya bagus, maka akhirnya ini menjadi daya tarik. Oleh karenanya, edukasi terhadap kemasan atau packaging ini menjadi hal yang harus diberikan edukasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Nah yang ketiga tentu faktor pemasaran. Nah, kalau secara pribadi tadi Mpok Nini mampu alhamdulillah mendapatkan yang strategis di tempat di mana terminal yang memang tempat lalu lalangnya para penumpang yang akan ke bandara. Tentu yang tadi akan ke bandara, mereka akan memilih makanan apa nih khas oleh-oleh daerah sini. Karena ini dari Betawi ya, pasti akan meliriknya mencari makanan ini. Oleh karena itu, tentu penyediaan tempat juga menjadi hal yang penting. Oleh karenanya, nggak cukup pemerintah hanya sekedar menyiapkan mungkin di Dekranasda ya. Di Dekranasda hanya tempat-tempat yang biasanya terpencil mojok. Dekranasda Kota Bekasi adanya di dulu di pojokan stadion itu. Orang nggak tertarik mau masarin apa di situ. Mampir juga nggak mau. Tapi kalau tempat yang strategis seperti ini, ya tentu tadi orang akan menjadi alternatif pilihan. Paling tidak dilihat. Karena itulah tadi mungkin pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan berbagai misalnya minimarket,
ataupun pakai mall, sehingga ada counter khusus untuk UMKM. Sehingga disitulah produk-produk ini akan dilihat orang, dirasakan orang, dan akhirnya orang akan tertarik untuk mengkonsumsinya. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin perlu dikembangkan pada UMKM-UMKM yang ada di Jawa Barat. Ya nggak apa-apa, namanya juga ini kan berproses, masih ada progres. 50 hari ini adalah waktu yang masih cukup untuk mengejar namanya elektabilitas. Oleh karena itu saya juga nggak berdiam diri. Mulai pekan-pekan lalu kita sudah berkeliling ke Jawa Barat, hari ini pas giliran di Kota Bekasi, besok di Kota Bogor, dan gitulah saya berkeliling sejak beberapa pekan yang lalu. Oleh karena itu saya optimis dalam sisa waktu perjalanan ini mudah-mudahan ada peningkatan-peningkatan elektabilitas ya bagi pasangan asing, apalagi setelah banyak ketemu langsung dan kemudian bisa kita bercengkrama, mendapatkan aspirasi dan memberikan ungkapan-ungkapan visi-misi dan program yang akan kita lakukan. Itu alhamdulillah optimis, karena dengan begitu banyak kemudian memunculkan dukungan-dukungan dari masyarakat, dan mereka bersedia melakukan deklarasi ya secara spontan. Di Kota Bekasi berapa persen Pak untuk target suara? Tentu Kota Bekasi ini menjadi tumpuan harapan ya, karena saya tinggal di Bekasi, kemudian juga pernah berkiprah di Bekasi sebagai wakil wali kota Bekasi, DPRD di Kota Bekasi. Tentu pengenalan terhadap tokoh-tokoh di Kota Bekasi dan tokoh-tokoh juga pengenalan terhadap saya sudah lebih banyak daripada di kota kabupaten lain. Oleh karena itu, khusus saya menumpukan di Kota Bekasi inilah tentu menjadi ajang dari basis pasangan asih ini. Apalagi memang kalau kita melihat kandidat-kandidat yang lain, nggak ada yang berasal dari Kota Bekasi. Ya sekali lagi ini tumpuan harapan, mudah-mudahan aspirasi-aspirasi dari warga Bekasi, Betawi, Bekasi, ya, ini akan bisa disalurkan melalui pasangan asing. Optimisnya berapa persen, Pak? Ya, kalau persentasenya nggak bisa di ini ya. Tapi ya kisarannya mungkin kalau kemarin kita melihat di Kuningan saja berani 60%, di sini harusnya bisa sampai 75%. Terima kasih. Orang tua Pak, selamat. Iya. Lupa enggak. Yang kenal awal Bapak nih. Sama Solo. Iya betul. Makasih ya. Entar bisa di sini. Iya, di sini sekarang. Selamat ya, Pak. Terima kasih, Pak Jaya, semuanya.